rasa nyaman ya. Perhatian ruangan ini dilengkapi dengan kamera CCTV. Pak, assalamualaikum, Ustaz. Mana? Jualan. Gak habis. Ah, banyak. Dengar dijual semuanya sekarang. Jual mana-mana. Marah. Jual bertahan aja lah. Iyalah, diberi gak apa di rumah. Apa itu? Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kiranya awal? Iya. Mana bisa omset berapa satu hari sekarang? Omset apa bang? Tergantung loh bang. Ayam sini-sini aja nih. Ya ini dari pertemuan antara pedagang dengan pedagang di masjid Suhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masjid yang begitu besar sudah menggunakan CCTV dikarenakan banyak pencuri online. Jadi orang sudah tidak takut dengan dosa. Tapi ini kita buat seperti ini bukan ini pencurinya, tapi ini abang kita lagi bersama-sama sholat kita zuhur di Masjid Al-Huda. Bang, tembak lagi ya. Ya, terima kasih. Menjemput anak sekolah. Oh, jemput anak sekolah. Iya, ada les ini tadi. Oke, oke. Banyak perjuangnya. Oke lah, oke. Selamat-selamat berjuang ya. Mana bisa buat YouTube ini? Udah, nggak apa-apa. Tonton aja dulu. Nanti bisa kita ajari untuk belajar suksesnya ya. Aman. Sama-sama ya. Kita mau lihat Masjid Al-Huda ya. Subhanallah. Besar. Sesibuk apapun, sholat jangan tinggal. Ya kan? Siap. Biar kita miskin di dunia. Biar kita miskin di dunia, iya, tapi kita kaya di akhirat. Miskin di akhirat ya kan? Allah Akbar. Udah susah di dunia, susah pula di akhirat. Astagfirullah. Gawat kita. Iya, ya. Oke, tetap semangat ya. Iya, Bang. Oke, tetap salam silaturahmi semuanya. Oke. Salam. Salam.
yang arah kanan adalah menuju arah keluar, arah ke Kisaran atau ke Kota Medan. Dan arah ke sana, ke kiri adalah menuju Kota Tanjung Balai. Oke. Sampai di situ dulu. Di sini kita membuat topik adalah masjid menggunakan CCTV untuk keamanan, karena banyak manusia yang tidak takut akan dosa. Jangan lupa like and subscribe YouTube Ismet Ardan Sitoru Channel. Ya, salah. Hah? Ya, ya. Tak pakai CCTV ini, pakai ya? Pakai. Membuat topik bahwasannya banyak masjid pakai CCTV. Sebenarnya itu kan enggak disunahkan sama Nabi. Itu kira-kira bid'ah enggak itu, Ustaz? Dia enggak merusak ibadah kita. Oh, jadi termasuk bid'ah, tak bid'ah ya. Jadi guna CCTV ini kan untuk menjaga orang munafik. Iya betul. Jam. Iya kan? Ya. Macam pura-pura baik. Kejadian berapa bulan yang lewat? Hah. Ini Kota Impak kan di gorbel orang. Oh, Kota Impak. Iya. Jadi nampaklah si pelakunya itu tadi. Oh, nampak. Dapat. Sudah ketangkap. Orang mana, Pak? Orang Mutumbut. Allah. Kau iya, semalam pun ada di cerita di Masjid Masehi. Itu yang jadi persoalan itu, motor sewa itu turun. Motor sewa itu turun, tapi semua bercampur, yang non muslim, tak muslim, motor bus turun. Jadi petugas tadi itu membilangkan, ini sebenarnya masjid ini bukan untuk orang umum. Pinomat lah kalian pasang kotak infak itu di situ. Kan begitu. Sementara orang itu tempat yang umum kan ada yang bayar tak mau berhenti. Kenapa sukanya di masjid? Kan kasihan juga petugas masjid membersihkan. Kan semua pakai biaya. Nah, jadi ini kita berada di Masjid Al-Muhajirin, Pak.
Al-Muhajirin Sairenggas. Subhanallah. Berapa biayanya? Tiga setengah M. Udah selesai ini belum? Selesai. Udah selesai. Tak ada utang. Lunas. Topik kita hari ini adalah menggunakan CCTV untuk menghindari orang munafik. Oke, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.